Alkisah Orang Lama. Ini merupakan sebuah kisah benar paling unik yang berlaku pada era 40-an. Walaupun ia berlaku lama dulu, pengakhirannya akan memukau anda. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita seram dan menarik dari sekitar Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Kisah ini dikongsikan oleh seorang follower Teh Tarik Go dan berlaku di sebuah kampung dalam daerah Ranau, Sabah. Ceritanya bermula dengan seorang lelaki di kampung itu yang telah bersiap untuk pergi ke ladangnya. Perjalanan ke ladangnya itu biasanya mengambil masa setengah jam dan dia perlu melintasi laluan sungai dan hutan belukar sebelum sampai ke ladangnya. Sebelum berangkat pada subuh tersebut, istrinya telah menyiapkan bekal linopot nasi dan bekas minuman berisi air yang dimasukkan ke dalam barait yang dibawanya setiap hari. Seperti hari-hari lain, dia berjalan seorang diri menuju ke ladangnya. Bezanya, pada subuh itu, dia terserempak dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk berehat di atas sebuah batu besar. Oleh kerana dia belum pernah nampak orang tua itu sebelum ini, dia tergerak hati untuk menyapa orang tua itu. Orang tua itu menyantuninya dengan sangat ramah dan baik. Dengan perkenalan singkat itu, orang tua itu mempelawa dia untuk duduk bersama di batu besar itu dan berbual-bual. Perbualan dia dengan lelaki tua itu semakin khusyuk, sehinggalah pada satu ketika apabila dia memandang ke langit dan menyedari suasana subuh tadi sudah hampir bertukar senja. Menyedari keadaan yang telah lewat itu, maka dia pun memutuskan untuk membatalkan niatnya ke ladang dan pulang sahaja terus ke rumah. "Esok sajalah ke ladang," katanya. Selepas meminta diri untuk pulang dari orang tua itu, dia pun memulakan langkah pulang ke rumah. Dia mula tersedar dan berasa hairan. Pada hari itu cepat sungguh subuh bertukar ke senja, sedangkan dia baru berbual sekejap. Selain itu, keadaan jalan pulang juga tidak kelihatan seperti kebiasaan yang dia lalui. Sesampainya di rumah, dia merasa amat terkejut kerana keadaan rumahnya sudah usang dan reput seolah-olah tidak berpenghuni untuk sekian lama. Dia turun naik ke rumah mencari dan memanggil istrinya, namun tiada jawapan. Dia juga mencari hingga ke rumah jiran-jiran berdekatan, tetapi tiada sesiapa yang mengenali dia ataupun istrinya. Orang kampung yang ada di situ juga hairan melihat keadaan dia yang kebingungan itu. Tidak lama kemudian, beberapa penduduk kampung membawa dia ke rumah ketua kampung. Di rumah ketua kampung, dia pun menceritakan apa yang telah terjadi dan dia sebenarnya baru sahaja pulang dari ladangnya sambil membuka barait yang dibawanya dan menunjukkan bekal linopot yang masih elok yang disediakan oleh istrinya pada subuh tadi. Malangnya, masih tiada seorang pun penduduk kampung yang mengenali dia. Selepas berbincang, akhirnya mereka memutuskan untuk membawa dia berjumpa dengan seorang penduduk kampung yang paling tua dan paling mengetahui sejarah di kampung itu. Setelah sampai ke rumah orang tua itu, sekali lagi dia menjelaskan dengan panjang lebar tentang apa yang berlaku. Orang tua itu terdiam seketika sebelum dia memberitahu pengalamannya semasa dia masih kecil. Katanya, ketika itu ada seorang lelaki di kampung itu yang pergi ke ladangnya pada waktu subuh, tetapi tidak pernah kembali ke rumah. Sudah pelbagai usaha mereka lakukan untuk mencari lelaki itu, namun gagal. Tidak ada siapa yang tahu apa yang telah terjadi kepada lelaki itu sehinggalah istrinya meninggal dunia. Garisan-garisan usia di mata orang tua itu perlahan-lahan dilinangi air mata sambil berkata, "Akhirnya kau pulang juga setelah puluhan tahun menghilang." Sekian cerita kali ini, jangan lupa untuk berkongsi pengalaman seram anda kepada kami sambil melawat pautan bio Teh Tarik Go untuk cenderahati eksklusif. Sila tekan follow untuk cerita seram dan original dari seluruh Borneo.